Oke, adik-adik masih dengan kakak di makromolekul kimia lingkungan dan terapan. Kita masih mencoba membahas soal-soal yang berhubungan dengan kimia lingkungan ya. Di sini kakak memiliki soal teknik apakah yang digunakan untuk memisahkan fraksi minyak bumi? Ya, jadi di sini menanyakan mengenai tekniknya adik-adik. Ya, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa sebelum kita bahas kita tulis dulu. Jawab yuk. Ayo kan kita bahas ya. Nah, adik-adik ingat, di sini kakak ingatkan dulu ya, seperti tadi kita ingatkan bahwa untuk pemisahan minyak bumi ini menggunakan ya minyak bumi ya. Jadi minyak bumi ini adik-adik jangan lupa ya, diolah di kilang minyak itu melalui penyulingan bertingkat ya. Jadi diolah dengan penyulingan bertingkat. Jadi ingat, ini adalah tekniknya teknik fraksionasi ya, penyulingan bertingkat. Nah, jangan lupa bahwa dasarnya adalah atau prinsipnya adalah perbedaan titik didihnya, begitu ya. Nah, yang kita lihat soalnya adalah teknik apakah yang digunakan untuk memisahkan fraksi minyak bumi. Ya, apakah magnetisasi bukan, ekstraksi bukan, pemurnian bertingkat bukan, dekantasi bukan, destilasi bertingkat. Jadi penyulingan itu nama lainnya adalah destilasi. Ya, baik adik-adik, bagaimana sudah cukup jelas? Jadi jawabannya ini adalah E adik-adik ya, seperti itu. Baik adik-adik, bagaimana sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas ya, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.